yang berupa kesulitan air seperti yang kita alami bersama saat ini adalah tidak kalangan kita ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Salat istisqa ini memohon hujan ini supaya memperbanyak taubat dengan taubat yang setulus ikhlas, agar secepatnya dikabulkan sehubungan dengan bertaubat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taba qabla an tatla' asy-syams." Mengoreksi diri kita agar di dalam kita menjalankan perintah Allah jangan sampai menyimpang dari aturan-aturan agama. Ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia pelaksana. Dalam rangka acara apa ini, Pak? Dalam rangka acara sholat istisqa bersama di lapangan Penawar Jaya. Tujuannya, Pak? Tujuannya kita dzikir munajat bersama-sama menantikan datangnya titik hujan yang kita nanti-nantikan. Karena tumbuh-tumbuhan juga semuanya juga menantikan sumur-sumur kering-kering. Kita menantikan anugerah rahmat Allah yang turun. Peserta sendiri, Pak? Peserta yang hadir ini tadi, ya berkisaran antara 500 lebih ya. 500 lebih insya Allah. Alhamdulillah acara ini selesai dengan tertib dan aman.